Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan dari salah satu pencari bakat internasional, aka scouting. Pemain berusia 18 tahun itu dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan gelandang yang baru saja berlabuh ke Tottenham Hotspur, James Maddison. Saat ini, Marcelino sedang memperkuat klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Pemain bertinggi 176 cm tersebut merupakan salah satu talenta muda berbakat dan andalan di timnas Indonesia. Sementara AK Scouting memberikan penilaian terhadapnya dengan rating 7,2 untuk kualitas Ferdinand. Bahkan, gaya permainan Marcelino Ferdinand disebut mirip dengan James Maddison. Selain itu, AK Scouting memuji keterampilan Marcelino Ferdinand yang dinilai mampu menjaga bola dengan menggunakan tubuhnya serta suka dengan umpan-umpan bola jauh. Marcelino dinilai baik saat terlibat dengan kombinasi operan yang banyak mengendalikan bola. Ia kerap menggunakan tubuhnya untuk menjaga penguasaan, menggunakan operan panjang, dan sering membantu pertahanan, ungkap AK Scouting dikutip pada Jumat 14 Juli 2023. Kemampuannya dalam membawa bola, operan satu sentuhan, dan bola panjang juga dinilai mengesankan. March yang sapaan akrabnya juga dapat melewati pertahanan dengan efisien, melalui dribble, dan juga tipe permainan Marcel itulah yang dinilai mirip dengan James Maddison, gelandang timnas Inggris dan mantan pemain Leicester tersebut. Marcelino Ferdinand memang menjadi andalan timnas Indonesia sejak Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih. Sejak debutnya di tim senior menghadapi Timor Leste pada Januari 2022, bahkan Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia 2023 saat timnas Indonesia membungkam Nepal dengan skor telak 7-0. Lalu, ia terus dipercaya di berbagai level timnas Indonesia hingga saat ini.